Pernah tak kita dengar parents ataupun caretaker untuk anak-anak kecil ni, dia marah anak-anak kecil, dia cakap macam, eh dah lah jangan nangis-nangis. Adalah macam budak kecil nangis-nangis kan, manja macam tu. Ataupun bila dia nak marah, dia cakap, eh awak ni kurang ajar biadab. Dekat sini apa yang berlaku sebenarnya adalah emotional invalidation dan juga negative labelling pada anak kecil. So kita kena sedar yang anak-anak kecil ni, diorang sebenarnya adalah kain putih. Dan bila kita sebut pasal kain putih ni, dia bukan just pasal physical development. Contohnya macam daripada tak boleh pusing kepada pusing, merangkak, berjalan lari, ataupun tak ada gigi, ada gigi boleh makan. Macam tu je. Dia juga pasal psychological ataupun emosi. So anak-anak ni, dia lahir dengan zero knowledge about apa yang diorang rasa. So bayangkan macam kita sebagai adults pun, kadang-kadang kita macam confused dengan apa kita rasa. Sebab dalam emotional wheel, manusia ni dia boleh alami around 34,000 jenis perasaan, which is a lot lah kan. So bayangkan budak-budak yang tak tahu apa-apa. So obviously bila anak-anak kecil ni dia membesar, dia akan mengalami peristiwa-peristiwa yang membuatkan dia rasa macam-macam perasaan. So dekat sinilah kita berperanan untuk ajarkan dia tentang emosi. So bila jadi macam ni, kita boleh validate perasaan dia. Dan validation ni apa yang berlaku, contohnya macam kalau kita pergi mall kan, mungkin kita nak cepat, lepas tu anak kita nampak kedai toy, dia nak masuk lah, nak beli toy ke apa kan, tapi kita nak cepat, kita tak boleh, so dia menangis jerit kan. Tapi instead of kita marah dia kan, cakap kita nak cepat lah, tak payahlah nak nangis macam tu, apa yang kita boleh buat is kita boleh bagi tahu dia macam, Hamzah tak dapat beli toy tu, so Hamzah sedih je. Okay, mama faham, tapi sekarang ni kita nak cepat, tak boleh beli lagi toy ni, next time kita datang lagi. Okay, so tu contoh lah. So dalam contoh ni, apa yang berlaku adalah, pertama sekali adalah pemahaman. So dekat situ kita bagi tahu dekat anak kita yang dia tak dapat beli toy, dia sedih. Kita namakan perasaan tu sedih. So dekat sini anak kita tahulah, oh ni rasa dia, ni rasa ni nama dia sedih. Macam tu, rasa ni nama dia disappointed. Macam tu lah. Dan dia akan pergi ke second thing lah, which is penerimaan, validation. Bila kita sebut, mama faham, macam tu kan. So dekat situ dia tahu yang walaupun dia rasa sedih ni, tapi mama dia terima juga dia, dan mama dia faham. Dan oh, perasaan ni sebenarnya perasaan yang lumrah. Maksudnya kita nak tunjuk kat situ, natural, human. Bila kita tak dapat apa kita nak, kita akan rasa sedih. So bila berlaku penerimaan tu, barulah anak ni boleh pergi kepada fasa ketiga, which is problem solving. So dekat situ dia akan fokus lah, bila dia dah being validated perasaan dia tu. Okay, so sekarang macam mana nak hadap perasaan ni? What is the next solution? So itulah proses yang berlaku, dan ini akan mengajar mereka untuk menguruskan emosi mereka dengan lebih baik dan matang. So imagine kalau anak-anak ni, dia dah lah tak tahu apa benda perasaan yang ada dalam hati jiwa dia tu. So waktu dia tengah mengamuk-ngamuk menjerit tu, dia sebenarnya tengah meminta tolong mak bapa, orang besar, untuk tolong dia leraikan apa segala perasaan berkecamuk dalam jiwa dia tu, sebab dia tak tahu nak buat apa. Macam tu, dia tahu dia ada rasa je. And then bila dia orang tengah macam tu, kita pula marah dia, suruh dia berhenti menangis. So kita label dia cengeng ke, manja ke, macam budak kecil lah, macam tu kan. So dekat situ sebenarnya membantu. Kajian juga menunjukkan anak-anak yang selalu diketepikan perasaan, dipelekehkan, tak didengari, mereka lebih ada tendensi untuk mengalami isu-isu mental health lah, macam depression dan sebagainya, sebab mereka tak dididik untuk uruskan perasaan tu dengan baik. Sebenarnya kalau orang cakap nak didik anak jadi kuat ni, paksa dia orang macam suruh dia berhenti menangis semua tu, maksudnya hide their emotion, sebenarnya tak tepat lah, dan tak sihat pun sebenarnya.